Hari ni saya akan tunjuk cara-cara pemasangan zebra blind. Okey, dalam kotak ni benda asas yang perlu ada zebra blind ni. Okay, lepas tu sekali dengan bracket. Pastikan ni kena ada dua. L bracket ni pun kena ada dua. Sekarang saya akan tunjuk cara-cara nak pasang zebra blind. Okey, kedudukan L ni yang pendek akan di dinding. Macam mana nampak ni? Akan ada lengkung kat sini besi. Apa guna dia? Nampak lubang ni? Dah just masukkan dan pusing. Ada dua sudut. Satu dia macam ni. Satu dia macam ke bawah ni. Yang ni pastikan arah keluar. Sebab nanti nak clip zebra blind tu. Langkah seterusnya. Pada zebra blind ni. Macam dah nampak ni. Macam ni nak pasang? Just clip je. Dia akan goyang sedikit tapi tak ada apa masalah. Okey, sekarang dah siap, kita perlu tarik dia dan tengok hasil dia. Macam yang awak nampak, dia ada dua layer. Macam ni, cahaya matahari boleh masuk. Ini biasa untuk kegunaan siang. Kalau tutup habis ni, biasa untuk malam. Okey, dah siap.